VM dan K, dua artis FTV yang terjaring pada saat razia tempat hiburan malam di Senayan pada Jumat dini hari lalu, hingga saat ini masih diminta keterangan seputar pemakaian narkoba oleh mereka. Setelah menjalani tes urin, kedua artis sinetron ini menurut polisi diduga menggunakan narkoba atau obat penenang jenis benzodiazepin. Ini Badan Narkotika Nasional Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, dalam rangka kegiatan tes urin, kita pakai 7 parameter. Jadi, supaya orang nanti tidak bisa terlepas, misalnya orang pakainya sabu, dites dengan cuma satu penunjuk atau katakanlah identitasnya atau itu pakai ganja, enggak nyambung. Oleh karena itu kita 7 parameter, begitu dia pakai THC, bisa kena di situ. Oh, pakai sabu, kena. Pakai barbiturat, bisa kena. Pakai benzo, kena di situ. Seperti diketahui sebelumnya, VM dan K, dua artis pemeran sinetron ini diamankan saat petugas gabungan Jumat dini hari menggelar razia tempat hiburan malam. Selain mengamankan keduanya, BNNP juga menggelandang 6 orang lainnya. Razia ini dilakukan di dua lokasi berbeda, yaitu di Fatmawati dan Senayan, Jakarta Selatan.